Apa itu natto? Berikut kandungan gizi makanan dari Jepang yang viral jadi challenge di TikTok. Natto adalah makanan berbahan dasar fermentasi kacang kedelai yang berasal Jepang. Kacang kedelai ini akan difermentasi hingga memiliki tekstur lengket. Natto memang memiliki bau menyengat dan rasa agak pedas. Cara pembuatan natto. Secara tradisional, natto dibuat dengan membungkus kedelai rebus dalam jerami padi. Hal itu secara alami mengandung bakteri Bacillus subtilis di permukaannya, sehingga memungkinkan bakteri memfermentasi gula yang ada dalam kacang, hingga akhirnya menghasilkan natto. Kini jerami padi telah diganti dengan kotak styrofoam di mana Bacillus subtilis, agar dapat langsung memulai proses fermentasi saat ditambahkan ke kedelai rebus. Kandungan gizi. Natto sangat bergizi, dikutip dari Healthline. Makanan ini mengandung tingkat yang baik dari banyak nutrisi yang penting untuk kesehatan yang optimal. Satu porsi 3,5 ons, 100 gram, menyediakan kandungan sebagai berikut. Kalori, 212. Lemak, 11 gram. Karbohidrat, 14 gram. Serat, 5 gram. Protein, 18 gram. Mangan, 76% dari RDI. Besi, 48% dari RDI. Tembaga, 33% dari RDI. Vitamin K pukul 1 29% dari RDI. Magnesium, 29. Pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.